Ya, saudara, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah tegas soal kelangkaan minyak goreng. Sebab harus ada langkah konkret agar kelangkaan minyak goreng segera teratasi. Kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Sintang sudah cukup meresahkan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Menanggapi hal tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas. Wakil Ketua BPSK Sintang, Ade Muhammad Junaidi, mengatakan langkah konkret mengatasi kelangkaan minyak goreng harus diambil pemerintah. Pelaksanaan bazar maupun pasar murah minyak goreng bisa menjadi salah satu solusi sementara waktu. Sebab jika dibiarkan terus-menerus, tentu keluhan masyarakat tidak bisa terbendung lagi. Bahkan ketika minyak goreng datang, tidak menutup kemungkinan terjadi serbuan antrian masyarakat. Kami berharap dari pemerintah top melakukan tindakan bajar gitu, lebih kepada karena yang merasa dampak ini, saya berkeyakinan ini masyarakat ekonomi ke bawah lagi terdampak terhadap ini. Ini baru di Kecamatan Sintang, belum 14 kecamatan ya, 13 kecamatan yang lain kita belum tahu keadaannya. Ade meminta pemerintah daerah Sintang segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Kabupaten Sintang.